Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai percobaan ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Apakah yang Anda rasakan ketika Anda menaiki bus yang tiba-tiba dijalankan? Pasti tubuh Anda akan terhentak ke belakang. Dan apakah yang Anda rasakan ketika Anda menaiki bus yang sedang melaju dan tiba-tiba direm? Pasti tubuh Anda akan terhentak ke depan. Untuk menjelaskannya, saya akan menjelaskan dengan percobaan berikut ini. Saya ibaratkan pulpen ini adalah Anda, dan kertas ini adalah sebuah bus. Ketika saya menaruh pulpen ini di atas kertas dan menariknya secara perlahan, maka pulpen akan mengikuti sebuah kertas karena saya memberikan gaya sedikit kepada kertas ini. Dan ketika saya menarik kertas ini secara cepat, maka pulpen akan diam. Dari percobaan tersebut, dikenal bahwa setiap benda memiliki sifat kelembaban atau mempunyai sifat untuk mempertahankan dirinya. Setiap benda yang diam akan cenderung diam, dan setiap benda yang bergerak cenderung untuk mempertahankan dirinya untuk bergerak lurus beraturan. Peristiwa ini dalam ilmu fisika dikenal dengan hukum 1 Newton yang bunyinya, setiap benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya yang mempengaruhinya atau merubahnya. Untuk lebih jelasnya, saya akan memperkenalkan Anda dengan alat ini. Alat ini disebut dengan air track. Kita lihat pada alat ini terlihat ada lubang-lubang beraturan yang memiliki pola beraturan dan mengeluarkan angin yang terdapat dari blower. Kita ibaratkan benda ini melayang di udara. Ketika suatu benda melayang di udara, dia akan diam hingga ada gaya yang mengenainya. Dan apabila benda tersebut diberi sedikit saja gaya, maka dia akan bergerak lurus beraturan. Dari dua percobaan tadi, kita dapat menjelaskan bahwa setiap benda memiliki sifat kelembaban.